Kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurishaddai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaniel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas,
semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan 12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, "Hanya suku Lewi, janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya.
mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Panji-panji laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Jurishadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad. Pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Merekalah yang nomor dua berangkat. Sesudah itu, berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim, menurut pasukan-pasukan mereka, adalah di sebelah barat.
pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Merekalah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amishadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyar. Pemimpin Bani Asyar ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada 157.600 orang. Merekalah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci."
orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya, haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gersom, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gersom dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael, yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari.
Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu, juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas. Lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan. Sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel." Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka. Supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu." Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.